Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bogel. Dan saya Aden. Kami dari Prambors Makassar. Betul, dan hari ini lagi ada di Diplofest Makassar 2019. Wah, it's such an honor kami bisa menjadi salah satu bagian kota yang dikunjungi oleh acara Diplofest, yang tentunya merupakan suatu kebanggaan lah pokoknya untuk kota Makassar bisa jadi tuan rumah ya. Yoi, pokoknya di sini seru banget karena bisa fun juga. Betul. Nanti malam juga masih bakal ada performance ini dari artis-artis ibu kota, terus betul, juga edukasinya juga dapat di sini. Jadi ini benar-benar lah fun and educating pokoknya eventnya. Luar biasa sekali, congratulations untuk Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang udah bikin event yang benar-benar keren. Ini benar-benar melibatkan semua kaula muda yang ada di kota Makassar dan mereka betul-betul antusias banget sama acara ini. Benar, dan semoga 2019 ini bukan tahun terakhir untuk Diplofest. Amin. Ini juga tahun depan dan sampai nanti 10 tahun, 20 tahun masih bakal ada Diplofest lagi di Makassar. Di Diplofest 2019 ya. Kami tampil di kota Makassar ya. Dan acara ini sendiri sebenarnya sangat baik sekali ya, yaitu mensosialisasikan bagaimana berdiplomasi. Dan yang menyenangkan adalah di acara-acara yang seperti ini antusiasmenya tinggi banget. Dan kalau kami lihat tadi yang nonton anak-anak muda semua, yang kayaknya potensial ya mereka untuk bisa, apa ya istilahnya ya, mungkin suatu hari tertarik gitu untuk terjun ke dunia yang berhubungan dengan diplomasi. Bisa diajak Diplofest untuk ramein acaranya, kembali ke Makassar, ketemu anak-anak Makassar semua, seru banget.